Tempat wisata menarik yang bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu santai bersama keluarga dan sahabat adalah Taman Hewan Pematang Siantar. Taman hewan ini berada di Jalan Kapten MH Sitorus nomor 10, Pematang Siantar, Sumatera Utara. THPS memiliki ratusan jenis hewan yang berasal dari dalam maupun luar negeri, juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas bermain. Jumlah koleksi hewan sekitar 250 spesies dengan total kurang lebih 800 ekor. Jumlah koleksi yang terdapat di THPS terus bertambah karena THPS memiliki kebijakan konservasi dan penangkaran satwa. Taman hewan ini buka setiap hari, mulai pukul 8 pagi hingga 6.30 sore. Biaya masuk ke Taman Hewan Pematang Siantar ini yaitu Rp25.000 untuk anak di atas 3 tahun dan dewasa. Sedangkan untuk pengunjung lansia, gratis dengan menunjukkan KTP yang berlaku seumur hidup. Sementara untuk rombongan anak sekolah, dikenakan biaya Rp15.000 per orang. Dulunya tempat ini dikenal sebagai kebun binatang yang didirikan oleh dokter asal Belanda yaitu Dr. Konrad yang sekaligus merupakan pimpinan pertama. Kemudian THPS dikelola oleh Tunko Pematang Siantar sebelum diambil alih oleh seorang pengusaha nasional pencinta lingkungan hidup putra daerah Dr. Haji Rahmatsyah sejak 1 September 1996. THPS dibuka pertama kali pada 27 November 1936. Luas Taman Hewan Pematang Siantar ini adalah 4,5 hektar. 3,5 hektar taman hewan dan 1 hektar taman ria, taman bermain anak. Siantar Zoo atau THPS merupakan kebun binatang terbesar di Sumatera Utara. Kandang hewan telah dikelompokkan sesuai dengan spesiesnya masing-masing. Hewan di Siantar Zoo ini dipelihara secara ex situ atau di luar habitat aslinya. Hal ini dapat dilihat dari luas kandang yang terbatas. Walaupun demikian, pihak pengelola tetap mengusahakan agar hewan tidak stres dan kandang setidaknya mendekati habitat aslinya. Satwa merasa aman dan nyaman dapat dilihat dari satwa yang makan secara bersamaan dan tidak terjadi kegaduhan serta berkembang biak dengan baik. Jika terjadi kegaduhan, maka hewan tersebut harus dipisah. Nilai plus dari objek wisata ini, selain sebagai sarana edukasi, juga sebagai kebun binatang teladan di Indonesia pada masa kepresidenan SBY. Penghargaan tersebut diraih berdasarkan penilaian koleksi hewan yang lengkap, lokasi sejuk dan bersih, serta penangkaran hewan yang berhasil membuat tempat ini berstatus sebagai lembaga konservasi. Mari kita menjaga kelestarian hewan di THPS ini dan membantu mewujudkan harapan pihak pengelola untuk mempertahankan status THPS
sebagai kebun binatang terlengkap dan terbaik di Sumatera Utara.